Dalam keadaan yang udah nggak berdaya, muncullah lagi pikiran jahat dari Hoirul. Di sana dia melucuti semua pakaian yang dipakai oleh Lucky, mencicipi semua bagian dari badan Lucky. Hai, balik lagi bersama gua Rara dan malam ini ada di segmen naratif. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam video pembahasannya, makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Dan kalian jangan lupa mampir ke Instagram dan TikToknya Monogram Production. Kita langsung bahas kasusnya. Gue bakal ngebahas salah satu kasus di mana kematian dari seorang mahasiswi kedokteran yang cantik berusia 20 tahun yang naasnya dia dieksekusi oleh seorang tukang bangunan yang bekerja di sebelah rumahnya. Komplek tersebut adalah kompleks baru di daerah Banjarmasin. Kita langsung aja ya guys masuk ke dalam profil pelaku dan korban. Bernama lengkap Lucky Daniar Enggar Fani, seorang mahasiswi kedokteran di Universitas Lambung Mangkuat Banjarmasin. Dia adalah anak tunggal yang berasal dari Pangkalan Bun, Kalimantan. Faktanya ketika Lucky ingin mengambil jurusan kedokteran ini, orang tuanya sempat nggak setuju. Nah, tapi karena untuk masa depan anaknya sendiri, akhirnya mereka menyetujui itu. Dan di sana orang tuanya memberikan beberapa privilege nih untuk Lucky. Di antaranya satu rumah di komplek Grand Residence yang dia tempati sendiri. Ada motor dan ada satu unit mobil juga untuk dia. Yang nanti kedepannya mobilitas dia itu bakalan gampang untuk perkuliahan. Di sisi lain, ada pelaku yang bernama Hairul Mualimin, berusia 24 tahun, seorang tukang bangunan di sebelah banget rumahnya Lucky. Dia ini hanya lulusan SMP yang tidak bisa lanjut ke pendidikan selanjutnya karena ekonomi keluarganya. Sejak dari SMP lah, Hairul ini sudah menjadi tukang bangunan. Dan Hairul sendiri memang berasal dari Kalimantan. Kita langsung masuk ke dalam kronologi penghilangan nyawa terhadap Lucky. 3 Oktober 2013, pagi hari, di mana Lucky seperti biasa melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Dia berangkat pagi yang nantinya bakalan pulang malam. Di hari itu juga lah, Hairul memang sengaja ingin mengambil beberapa barang yang dimiliki Lucky. Ketika Lucky sudah berangkat menggunakan mobilnya, Hairul ini mantau dari rumah yang sedang dia bangun. Di jam siang, sekitar jam 2 sampai 3 sore, Hairul akhirnya melakukan aksi jahatnya. Dia membobol jendela kamar Lucky menggunakan linggis. Dia masuk ke dalam dan dia mengambil semua harta yang dipunya oleh Lucky saat itu. Tapi nggak cukup sampai situ aja, ternyata dia malah mencoba beberapa fasilitas yang ada di dalam kamar Lucky, seperti kasur yang besar, dan dia menyalakan televisi di sana, ya, Netflix and chill. Di saat dia sedang mencicipi dan merasakan fasilitas yang ada di kamar Lucky, tiba-tiba Lucky datang di saat yang nggak terduga. Di jam 4 sore, Lucky pulang. Yang biasanya Hairul tahu tuh pasti pulangnya malam. Hairul panik melihat kedatangan Lucky. Ketika Lucky hendak membuka pintu rumahnya, gak disangka-sangka ternyata ada Hairul yang sudah menghadang di depan pintu rumahnya. Belum sempat teriak apapun, Hairul ini sudah menyekap tubuh dari Lucky dan membawanya langsung ke dalam kamar. Di sana Hairul mencoba untuk mengikat tangan dan kaki Lucky. Di depan Lucky, Hairul tuh berkata, "Gua gak bakal ngapa-ngapain lu kalau misalkan lu gak teriak." Lucky di sana mengikuti apa arahan dari Hairul. Di sana pun Hairul izin ingin mengambil beberapa barang yang dimiliki oleh Lucky. Habis itu, rencananya Hairul bakalan kabur. Pada saat Hairul mengambil beberapa barang milik Lucky, Lucky berusaha untuk membuka ikatan yang sudah dibuat oleh Hairul dan terlepas. Karena Lucky panik dan mungkin menganggap kalau misalkan nanti dia teriak bakalan dibantu sama orang-orang yang ada di sana. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh Lucky malah membuatnya kehilangan nyawa. Hairul saat itu sedang menggarap semua barang-barang milik Lucky, panik akan teriakannya Lucky. Dia langsung berlari ke dalam kamar Lucky, membawa senjata tajam berupa pisau dan langsung mengkat leher Lucky berkali-kali.
Gak sampai di situ aja, dia menusuk-nusuk bagian punggung dari Lucky. Dalam keadaan yang udah gak berdaya, muncullah lagi pikiran jahat dari Hoirul. Di sana dia melucuti semua pakaian yang dipakai oleh Lucky, mencicipi semua bagian dari badan Lucky. Dan dia pergi langsung meninggalkan Lucky begitu saja dengan membawa beberapa barang milik Lucky, seperti perhiasan dan satu unit motor yang dimiliki Lucky. 2 jam setelah Hoirul mengeksekusi Lucky, teman dari Lucky ini datang, yaitu Faisal dan Amel. Saat mereka berdua sampai ke rumah Lucky dan dipanggil, gak ada jawaban sama sekali. Handphonenya pun mati. Faisal pun mencoba untuk memeriksa sekeliling rumah Lucky. Faisal menemukan keadaan Lucky yang sudah tidak bernyawa dengan keadaan berbaring di kasur, dipenuhi oleh noda merah di sekeliling tubuh Lucky. Faisal akhirnya panik dan memanggil Amel. Mereka langsung melaporkan ke security di kompleks tersebut. Semua ruangan pintu ternyata sudah dikunci oleh Hoirul. Mereka mendobrak pintu belakang. Security tersebut langsung melapor ke pihak kepolisian di Banjarmasin. Kepolisian langsung membawa jasad dari Lucky menuju rumah sakit Ulin. Petugas akhirnya langsung mengevakuasi seluruh TKP tersebut. Polisi mendapatkan beberapa barang bukti seperti pisau dan linggis. Kasus berlanjut. Di sini petugas dari kepolisian meminta untuk security di sana memperlihatkan CCTV yang ada di kompleks. Dalam CCTV tersebut terdapat di mana Hoirul memang menggunakan motor yang dimiliki oleh Lucky untuk kabur. Polisi langsung menetapkan Hoirul ini sebagai tersangka. Di tanggal 6 Oktober 2013, Hoirul ditangkap di rumah orang tuanya. Sementara untuk hasil otopsi yang didapat dari jasad Lucky ini mengalami pendarahan yang cukup parah dengan 10 luka tusuk di bagian leher dan belakang punggungnya. Atas kejadian tersebut, Hoirul dikenakan pasal 338 di mana adalah pasal dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Sebelum gua tutup naratif malam hari ini, ya gue pengen pesen nih sama kalian, hati-hati kalau misalkan tinggal sendiri apalagi di perumahan baru. Dan untuk kalian nih, selalu bersyukur deh dengan keadaan apapun. Takutnya kalau misalkan kalian tidak bersyukur adalah niat-niat jahat untuk mencuri dan sebagainya, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Gue tutup naratif malam hari ini. Rara dari Monogram, cabut.